sepatutnya melihat daripada sudut fakta yang sebenar, yang kita lihat bahawa hanya 9,400 koperasi yang aktif dan segelintirnya tidak aktif dan 21% dormant. Jadi sebagaimana yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi bahawa kita sama ada revive ataupun injectkan the new blood and new ways of doing things kepada yang dormant ini ataupun yang tidak aktif ini dan memberi hal tuju kepadanya. Walau bagaimanapun pihak kementerian dan juga SKM telah merancang apakah hala tuju di samping apa yang disebut dalam beberapa trust program dan sebagainya dalam kita punya Transcom untuk koperasi terlibat dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang korporat, bidang pertanian, bidang pembinaan, bermacam-macam lagi. Kita sebelum ini melihat bidang perkhidmatan saja yang ramai ataupun kredit company, korporasi. Jadi SKM telah melihat untuk menghala tuju pihak korporasi supaya memasuki bidang-bidang yang apa nama ni baru, yang bidang yang boleh dikatakan high growth, bukan bidang-bidang yang hanya yang proses gestation periodnya panjang dan lama. Jadi saya cukup yakin kalau ini terlaksana nanti kita boleh mencapai matlamat kita pada 2025. Sebabnya penting bagi kita sebab saya dah melihat selama satu tahun dalam kementerian ini bahawa koperasi-koperasi yang ditunjukkan tadi yang cemerlang, yang berjaya ni kebanyakannya adalah anak-anak muda yang belia. Contoh-contoh yang saya lihat di sepanjang perjalanan saya pergi ke Sabah, ke Kota Baru, ke Johor, Melaka dan sebagainya. Kita lihat koperasi-koperasi yang mana anak-anak muda yang masuk. Dan anak muda-muda yang berpengajian tinggi, yang berpendidikan, berlatar belakang. Jadi mereka ini nombor satu, dia mempunyai idea-idea baru. Dan kedua, dia ada energi berlebihan untuk melaksanakan program, apa saja program nak dibuat. Dan ketiga ialah mereka tidak akan berasa terganggu ataupun janggal untuk melaksanakan digitalisasi ini. Tidak aktif maknanya dia mengadakan mesyuarat, menghantar laporan, tetapi tidak ada perancangan-perancangan apa menunjukkan berhubung dengan aktiviti ekonomi dan juga aktiviti sosial mereka. Wujud macam tu saja. Yang dormant tu memang mesyuarat tak ada, semua tak ada. Dan walaupun ada dalam saya punya ucapan sekali dua saya sebut, mungkin yang dormant tidak boleh dibangunkan lagi, itu mungkin kita akan mansuhkan. Bukankah ini akan mengurangkan jumlah koperasi seluruh negara? Saya cukup yakin oleh kena pindaan undang-undang yang telah dilaksanakan. Baru semalam saya sign dia punya gazet untuk pelaksanaan pada 1 hari bulan April. Jadi oleh kena memudahkan penubuhan koperasi itu di bawah undang-undang yang baru ini, saya cukup yakin kita akan berjaya walaupun ada yang mungkin dimansuhkan, tapi ramai lagi yang dapat kita bangunkan.